What is in the box? Let's unbox it. Halo guys, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Ya, ini adalah Realme 2. Ini sebenarnya di bulan September kemarin sudah di launching di India. Dan ini akan di launching di Indonesia pada tanggal 9 Oktober besok. Kalau misalkan ini videonya saya tayangin duluan sebelum tanggal itu, atau mungkin akan saya tayangin pas tanggal 9-nya. Nggak tahu, ya pokoknya pas tanggal 9 Oktober aja. Jadi ini dosbooknya akan seperti ini, putih lalu di bawahnya merah seperti ini. Ada tulisan 2 dan Realme. Ini juga Realme itu, sini Realme itu banyak kosong belakangnya. Ini, oh ya ini saya, ini belum yang fix ya, jadi ini hanya ini sebagai apa ya sebutannya ya, sebagai contohnya gitu. Jadi belum yang, kalau misalnya teman-teman beli pasti di belakangnya ada IMEI dan segala macamnya ya, seperti itulah. Jadi ini saya dikirimin langsung dari Realme, dan ini ada boxnya lagi, dapat soft case seperti ini, dapat soft case. Terus kartu garansi, ini serinya RMX 1805 dan 1809 untuk dua seri itu kemungkinan ya. Terus ini buku manual atau product guide. Terus ini dia unitnya. Ya ini saya dapat yang warna merah. Oh di sini ada IMEI-nya nih. Saya tutupin ya. Saya lepas aja lah. Keren ya body belakangnya. Kayak ada efek-efek berliannya gitu. Terus di bawahnya lagi ada charger. Chargernya bahkan dari sana Oppo ini. Ini 2 ampere juga. Kelihatan nggak ya? Terus kabel data. Dan kita nyalakan. Sambil saya rapikan sebentar. Saya setup sebentar. Ya, ini dia Realme 2. Ini ya, ini yang Realme 2 ya, bukan Realme 2 Pro. Jadi besok kalau saya berkesempatan dapat Realme 2 Pro akan saya unbox dan saya review juga. Jadi ini menggunakan color OS. Tadi ketika nyala dia ada informasinya gitu, ngasih tahu si Realme 2 ini pakai color OS. Coba sekarang kita cek ya, karena saya juga baru pertama kali banget untuk nyobain si Realme 2 ini. Ini sih kalau tampilannya mirip banget kayak si Oppo ya. Version status pak ya, mana nih bisa ngeliat. Oh ya ini sebentar aja. Ini untuk prosesornya Snapdragon 450 octa-core, terus RAM-nya 4GB, internalnya 64GB. Kita cek di, harusnya di sini ya. Oh, atau di sini. Ini belum connect WiFi. Device storage version develop. Masuk ke develop mode Android status. Oh ini ya, ini OS version malah nggak kebaca dari tadi, ternyata ada di atas 5.1 color version. Kalau OS version Androidnya 8.1 iya, Oreo itu. Lalu ini untuk beberapa port-portnya, di bawah ada jack audio 3.5 mm, micro USB, speaker, terus kanan ini tombol power on off, ini fingerprintnya di bagian belakang sini, cukup cepat juga fingerprintnya. Kita coba ya. Ya cukup cepat fingerprintnya. Terus face unlock tadi saya juga sudah pasang. Oh ya sama kayak Oppo ya, jadi harus di swipe up. Nah
Terus ini ada tombol volume. Dan ini untuk SIM card-nya. Nah, ini untuk SIM card-nya saya tadi nggak ngelihat ada colokannya ya. Coba kita cari sebentar. Oh, berarti ini pakai dual SIM card dan satu memory card. Jadi nggak usah bingung lagi mau satu SIM apa dual SIM, di sini sudah dipastikan bisa dual SIM dan tambah memori eksternal. Datanya cukup ya untuk unboxnya. Di sini kamera depan ada bagian untuk earpiece-nya. Terus ini dual kameranya, setup dual kamera, ada LED flash-nya. Udah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Berikan like jika suka, share saya nggak akan nolak, subscribe, dan terus jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Oh ya, kira-kira ketika Realme 2 ini launching, harganya berapa ya? Kalau menurut teman-teman berapa nih yang cocok harganya untuk si Realme 2 ini? 1,8, 1,9, 2 juta, 2,5, atau bahkan sampai 3 juta? Karena kan dia pakai RAM 4GB ya. Coba silakan tulis komen di bawah menurut teman-teman nilai yang cocok atau harga yang cocok untuk si Realme 2 ini gimana. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Di sini Koko undur diri dan matur nuwun.